Halo Vira. Halo. Sebutin dong artis yang fashionnya kamu suka banget. Gue suka banget fashionnya Yura Yunita kalau lagi perform, karena dia pakai batik terus kayak keren banget gitu kan batiknya. Terus gue suka fashionnya Sheila Dara juga karena dia kayaknya mix and match tuh bagus gitu. Terus selain itu gue suka juga fashionnya Adinda Thomas karena dia chic banget gitu loh fashionnya. Halo Kak Adita, aku mau nanya nih, artis yang fashionnya kamu suka banget siapa sih? Artis yang fashionnya aku suka tuh siapa ya? Maudy Ayunda kali ya, karena dia tuh kan suka pakai blazer-blazer gitu, terlihat pintar dan sangat wanita karir ya. Terus ada lagi Yuki Kato juga aku suka, karena dia suka fashionnya simple, bisa gampang ditiru. Tapi sebenarnya lebih suka sama Adinda Thomas sih, soalnya dia tuh stylenya simple tapi kelihatannya tetap cantik. Apalagi style dia yang ada di konten eksklusifnya bareng Telkomsel tuh. Nah, kita bisa contek-contek deh fashionnya. Hello Michelle. Hai. Aku boleh tanya nggak, artis yang menginspirasi fashion kamu siapa sih? Kalau aku sih sebenarnya lebih suka penyanyi sih, Tiara Andini. Karena kalau dia itu outfitnya kayak Gen Z banget kan, kayak cocok banget nih sama seumuran aku. Kalau satu lagi sih aku suka Nadine ya, karena kan dia benar-benar outfitnya tuh cantik banget gitu. Jadi aku kayak setiap lihat dia rasanya tuh happy gitu. Tapi kalau artis aku sih paling suka outfitnya Adinda Thomas ya, apalagi yang ada di konten eksklusifnya Adinda. Karena setiap lihat outfit dia tuh kan casual banget ya, rasanya tuh bener-bener nyaman banget dan jadi diri dia sendiri. Jadi aku kayak terinspirasi juga untuk ikutin outfit dia. BTW, Adinda Thomas tuh punya layanan eksklusif di bintang 500, bintang 358 pagar, lo tau gak? Dan selain dapet konten, kamu juga bisa dapetin handphone Samsung Galaxy Z Flip 5. Seru banget kan, makanya ikutan. Selain konten eksklusif Adinda, di dalamnya juga ada challenge yang hadiahnya bisa dapetin handphone. Caranya tinggal screenshot mini game tangkap Dinda dan upload ke Instagram. Gampang kan? Jangan lupa ikut ya.